Rapat paripurna DPRD Pekanbaru yang dijadwalkan awal pekan ini dengan mengagendakan 4 agenda penting batal digelar. Pasalnya rapat tersebut tidak memenuhi syarat karena hanya dihadiri beberapa organisasi perangkat daerah. Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Nofrizal, menyampaikan rapat paripurna ini hanya dihadiri Wakil Ketua DPRD Pekanbaru yaitu Tengku Azwendi, Ginda Burnama dan dirinya, serta beberapa OPD yaitu Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, dan 4 orang camat. Nofrizal mengatakan rapat yang seharusnya membahas 4 agenda penting ini yaitu pidato Wakil Wali Kota terkait LKPJ atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, penyampaian duaran Perda, pengumuman pemberhentian Hamdani, dan pengangkatan Sabarudi sebagai Ketua DPRD Pekanbaru, serta pergantian Ketua Fraksi dari Sabarudi kepada Yaser Hamidi. Maka untuk itu rapat kami skor kembali, yang kemarin kami skor, ini kita skor kembali untuk yang kedua kalinya. Rapat kami skor selama 60 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketentuan peraturan tata tertib Dewan Pasal 105 ayat 1 huruf B forum terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD. Dengan demikian forum tidak memenuhi. Awalnya rapat akan diskor selama 60 menit, namun terpaksa rapat dibatalkan karena kenyataannya tidak ada anggota dewan yang kembali ke ruang rapat paripurna. Fena dan Sugiyarto melaporkan.